Halo sahabat Inspirasi News. Majelis Ulama Indonesia mengkritik pernyataan Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman yang menyebut sebuah agama itu benar di mata Tuhan. Ketua MUI Kyai Haji Khalil Nafis menilai pernyataan semua agama benar yang diucapkan Pangkostrat bisa jadi dalam konteks kedudukan agama dalam bingkai Pancasila untuk hidup bersama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dalam keyakinannya masing-masing pemeluk agama tetap, yang benar hanya agama saya. Nah, dalam bingkai NKRI kita tidak boleh menyalahkan agama lain apalagi menodai. Toleransi itu memaklumi bukan menyamakan, kata Kyai Khalil Nafis dikutip dari akun Twitternya pada Rabu 15 September 2021. Sementara bagi umat Islam, kata Kyai Khalil, agama yang benar hanya Islam. Kebenaran itu wajib diyakini setiap umat Islam agar iman menancap di hatinya. Hanya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, kita harus punya bertoleransi kepada umat beragama lain. Posisi TNI dan pemerintah tentu mengayomi semua umat beragama, ungkap pengasuh pesantren Cendekia Amanah Depok ini. Yang sama jangan dibeda-bedakan, apalagi dipertentangkan, dan yang memang beda jangan disama-samakan. Namun kita tetap harus saling memaklumi dan menghargai. Begitulah makna toleransi yang sama pahami, imbuhnya. Seperti diberitakan, pernyataan Legend Dudung soal semua agama benar itu disampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja ke Batalion Zipur 9 Kostrat Ujung Berung Bandung, Jawa Barat pada Senin 13 September 2021. Pangkostrat sebelumnya mengingatkan kepada para prajurit agar cermat dalam menyikapi berita yang beredar di media sosial. Pangkostrat meminta jajarannya tidak mudah mengirim berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama. Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan, kata Pangkostrat Dudung Abdurrahman.